Hello hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Afiq. For those yang dah tekan butang subscribe. Tu aja, aku sangat. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Afiq. For those yang dah tekan butang subscribe, thank you so much. Jadi untuk video kali ni aku nak cakap pasal apa yang korang perlu buat lah. Macam memang ramai orang kata bila korang nak buat video, just buat video. Macam aku, korang nak buat video hanya perlukan phone je. Memang korang just buat, tapi korang mesti ada content juga. Takkanlah korang nak kena pergi buat video macam pergi toilet, lepas tu tampar orang dalam toilet tengah buat apa tu kan. Mana boleh macam tu. Korang kena fikir. And kalau korang dah chop channel korang untuk video-video prank, just buat video prank. Kalau korang chop video korang untuk random, buat video random. Kalau korang nak buat video random, buat video random. Jangan korang cakap korang buat video random tapi random tu asyik prank call. Jangan prank call. Cari konten yang menarik. Memang orang suka korang prank call dia. Tapi bila korang buat tu banyak kali kan, orang dah, mungkin orang akan tak suka. Apa kata kalau korang jauhkan lagi? Maksudnya jangan bagi benda tu muak lah. Macam orang nak tengok asyik prank call je. Cuba cari benda yang menarik. Macam korang ada bakat korang sendiri. Macam bakat korang pro bab nak buat B-roll, nak buat guna stabilizer. So korang pro bab tu. Just chop channel korang as benda tu. Jangan ikut minat orang. Macam aku pun dulu memang ikut minat orang. Macam aku jadi gamer kan. Ha, aku pun dulu ikut minat orang. So bukan berjaya pun. Macam berjaya pun tak jauh, tak jauh. Korang kena ada jati diri korang. Jati diri lah, bapak Malaysia tu. Korang kena ada macam sikap korang yang rajin. Sikap rajin, sebab bila korang tak rajin, korang takkan konsisten untuk buat satu video. Bila korang tak konsisten, macam tu lah jadinya. Dia sebab bila korang tak konsisten, korang akan rasa down. And bukanlah korang akan rasa down sebab korang tak konsisten. Bukan. Disebabkan korang tak konsisten, dia akan jejaskan korang punya video and korang punya subscriber. Disebabkan benda tu, korang akan down. Nampak tak? Benda tu dekat je, tak jauh pun. Macam korang buat video and then korang tak konsisten, video korang view tak tinggi, subscriber tak naik, korang akan down disebabkan tak konsisten. Nak konsisten susah. Takkanlah waktu demam pun nak kena buat video. Maksud aku, kalau korang demam, korang tak boleh buat video, tak payah buat pun. Okay, bila korang dah ada rasa untuk buat video, baru buat. Macam aku dulu lah. Untuk aku lah, aku ada buat sampai, tak silap aku, dalam dulu aku ada 10K view total, 10K. Tapi hilang macam tu sebab aku dah tak konsisten. And then sekarang dia tinggal 7,000, 7,500. And aku down juga mula-mula. Aku down. Benda tu pressure lah. Memang pressure kat aku. Aku start konsisten sesuatu. Try beli microphone, try beli, tukar aku punya bidang. And aku dapat cari bidang aku. Macam aku suka yang benda tu kan. So tukar bidang tu. Macam korang suka benda ni, just pergi kat benda ni. Ha, macam tu. So kalau korang ada benda yang korang suka lagi kan, just buat je. Macam aku kan, macam background belakang gelap kan, tak ada LED light lampu mana, semua ada satu lampu je. Macam aku, contoh aku ada lampu ni je. Ni pun gelap kan, tak ada macam lampu RGB ke, tak ada. Orang nak tengok pun bosan kan, nasi hitam putih. Macam hitam putih. Ha, apa yang aku perlu buat? Aku kenalah beli benda tu. Korang pula, tugas korang untuk kalau korang suka benda tu, komen lah kat bawah kan. Jangan tak komen. Bila korang tak komen, orang tu takkan buat. Ha, macam tu, simple. Okay lah kan. Ramai orang kata nak jadi YouTuber mesti kena jadi gamer je. Tak semestinya. Korang boleh jadi vlogger, vlog dalam rumah pun boleh kan. Macam kalau kau tengok Asfahiri kan, nampak dia buat vlog kat mana? Kat rumah je. Simple je vlog dia. Aku tengok vlog dia, aku jadi macam naikkan balik aku punya, macam diri aku thrown down, naik balik. Lepas tu aku banyak tengok-tengok motivation. Macam orang tu kata kan, macam aku asyik buangkan masa aku dengan tengok Instagram, scroll tak ada apa. Aku dapat satu info tu, macam dekat Instagram tu, dia cakap time is money. And bila aku fikir balik, okay, kalau time is money, buat apa aku membazirkan masa aku untuk benda-benda yang tak berfaedah? Apa kata aku start consistent on video, mana tahu boleh berjaya, boleh pergi jauh. Berfikiran jauh. Macam background belakang ni, aku ada barang-barang aku yang review kan. Yang aku ada review lah. Memang, totally memang ada review kecuali iPhone tu. Kecuali iPhone 7 tu. Itu aku tak review sebab time tu aku tak ada phone pun nak review apa, nak guna apa. Guna muka kau, ha? Mata kau ni rekod. Tekan rekod, ha? Aku ada spek mata untuk rekod. Ha? Tak boleh. Rasa nak buat video yang terbaik. Ha? Memang fufu memang aku suka rekod video, tapi lama-lama nak edit video tu, peh. Lama lah. Kalau korang edit video memang lama. Tapi kalau korang edit on PC ke, cepat lah. Kalau aku edit kat phone lagi, tu phone aku asyik crash dia punya apps tu. Nak cari apps lain tak boleh. Aku nak try edit kat Premiere Pro, kat Mac ayah aku pula tak boleh sebab ada masalah sikit lah kan. Background belakang, simple. Nanti aku akan tambah LED light. Ha, nampak lampu, baru nampak cerah. Bukan cerah, maksudnya baru nampak megah sikit. Orang nak tengok video pun rasa fine, nak dengar apa yang aku kata. Ha, tu je lah. Takkanlah nak susah sangat kan. So simple, okay. Aku nak korang berfikiran jauh lah, tu je. Berfikiran jauh, jangan asyik tengok Instagram, buangkan masa korang je, tak payah. So, aku minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa dalam video ni. Aku minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa. Pada korang yang nak jadi videographer, photographer, content creator, semua benda tu korang just buat je lah. Nanti kalau korang tak tahu, tengok YouTube ada banyak benda kan. So, itu je untuk video kali ni. Thank you so much pada siapa yang stay pada awal video sampai hujung video. See you guys on the next video.